Waktu itu BPRI memang mencari penyiar yang bisa belajar bahasa Inggris, dan kebetulan ada seorang tokoh Surabaya yang memperkenalkan Kutu Tantri, dan kemudian Kutu Tantri mau jadi relawan untuk menggunakan bahasa Inggris disiarkan ke luar negeri. Nah, itu saya ingat. Jadi Kutu Tantri setiap kali ada pandangan mata tentang pertempuran, dia yang cerita itu, dan itu didengar oleh seluruh dunia.